Fikur Kasim kembali mampu diamankan dengan Baksara. Bagan Sidu Indra Apri memainkan bola panjang melebar. Napas salah satu pemain adalah Fikur Kasim, striker dari Persikari tergeletak di depan area kotak penalti Naga Darat. Dribble. Kembali kita akan perhatikan pada lawan ketika lama bertahan di sana pada dapat masalah dari Naga Darat kali ini mampir curi kembali mampir aman ke sana handsball Indra Abdi terdengar dia masih itu Persika Kipu pelan melebar tertuju pada Gunawan Abdi bergerak cepat masuk ke arah lini pertahanan dari Naga Darat ada muncul di sana menempel ketika pergerakan dari Gunawan Abdi sudah masih bergulir bola masih mencoba melewati satu dua pemain Gunawan Abdi tidak kali ini yang ketiga mampu dibendung, mampu diintersep dengan Baksar Rupar malam mencoba diberikan pada John. Waktu di sana cepat sekali bergerak masuk ke penalti. Kikal di sana keluar dari sarangnya. Duran berhasil menjinak ke seluruh bunda dengan Baksar. Zahril melebar ke sekiri tersebut pada Andika full back kiri di sana. Masih memainkan bola sana. Mencoba menggiring naik ke dicembal ke terpergerak ke arah Imran. Kerjasama 1-2. Mampu dicuri dari Naga Darat Indra Apri. Ketengah tersebut pada Firman. Masih Firman di sana. Coba bila terkanya pasti membentur. Kembali mampu diamal ke sana. Ada Indra Apri di sana. Lupa terlambat coba diberikan pada Jorewa. Cepat sekali langsung kata berarti. Bola terlambat kuat. Lebih tepat mengarah kepada penjaga gawang dari Persika. Duran dalam penguasaan sar pasti membentur kali ini kembali Persika ada Fikur Kasim mencoba melewati satu pemain ada Trisno di sana menempelkan tak pergerakan dari Fikur Kasim Fikur pasti ke tengah lebih tertuju pada lawan kembali Persika sana duel terjadi di sana mampu disundul dengan baik mampu diamankan dengan baik dari barisan pertahanan dari Naga Darat ada Debi pelan ada Zahril satu pemain berhasil dilewati sana masih mencoba melihat rekannya terjadi kesalahan melakukan passing ada Moncar di sana melakukan serangan balik cepat mencoba menggiring naik sana Moncar umpan terlalu coba dilakukan serangan tidak ada rekannya di sana boleh dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan lebaran ke dalam untuk Persika dalam posisi untuk melakukan lemparan fullback kanan sudah dilakukan tersebut pada Gunawan Abdullah masih Gunawan Abdullah satu pemain coba dilewati Gunawan bergerak cepat secara umpan coba diberikan langsung ke kotak penalti mampu direda mampu di berhasil dihalau kembali oleh Baksa pertahanan dari Naga Darat kali ini Amakoro kerjasama satu bulan dengan Indra Apri sudah melebar ke kiri sisi kanan masa saya ada nomor 15 masih Amakoro gol sempurna Andika umpan terobos oleh satu tujuh tertuju pada Imran Abu Bakar menyisir di sisi kanan pertahanan dari Naga Darat Imran dribbling 1-2 coba dilewati berapa pemain ada Fikur Kasim tidak mampu melewati pemain dari Naga Darat berhasil dihalau dengan Faisal ada Cikal Faisal Hussein tembok pertahanan dari Persika ini Zara tampil cukup sulit sejauh ini Andika tertuju pada nomor 8 di sana Maul pasti yang kurang sempurna dari Fikur Kasim tidak mampu disambut baik oleh rekannya Andika lebar ke dalam untuk Naga Darat kembali kita akan perhatikan umpan terobos yang diberikan pada Fikur Kasim bergerak coba masuk ke area kotak penalti di sana ada Pangga Sidu mengamankan area pertahanan dari Naga Darat dengan sempurna dengan baik Zara buang bola keluar meninggal ke lapangan pertandingan lebar ke dalam Persika sudah dilakukan di sana. Imran masih memainkan ke bola, passing ke tengah tertuju pada Kipu. Kartu kesebelasan melebar lagi sana. Serangan terbaca. Kali ini Van.
lolos dari lapangan Jazara. Bergerak cepat dari sisi kiri, pertahanan dari Persika. Umpan ke kotak penalti sana dari Sirman. Mampu diamankan di dalam dengan baik Jazara. Nomor punggung 3 Zaril, ada Deby. Masih melebar lagi tentu perhatikan yang nomor punggung 24 memainkan bola di area sendiri Zara. Masih mengiring naik kali ini full back kanan. Umpan terobos melebar kecepatan diberikan kepada Gunawan Abdullah di sana. Cepat sekali naik. Dan bola terlampau kuat meninggalkan lapangan pertandingan. Lepar ke dalam untuk naga darat. Kembali kita akan perhatian pada mata kita lama bertanding Zara. Boleh dalam penguasaan anak-anak dari Persika. Zaril masih mencoba melihat rekannya. Kau umpan melebar, coba diperagakan, coba diperagakan tadi. Terlampau kuat lebih mengarah perlawan Bagasidu. Ada Monza di sana, full back ini Zara. Masih Monza melebar lagi tertuju pada Sirman. Masih dalam penguasaan anak-anak naga darat. Nomor punggung 14 coba diberikan Zara. Lebih mengarah kepada Cikal, center back dari Persika ini Zara. Zaril gelandang energi ke muda berbakat ini Zara. Passing melebar tebar ke tengah tertuju pada Kipu. Duel terjadi di sana saudara kembali bergerak di sisi kiri pertahanan dari naga darah. Masih Syukur Kasim. Satu pemain coba dilewati Zara. Kandas kali ini terbaca dengan baik oleh center back dari Naga Darat, Indra Abri. Masih mencoba melihat rekannya Zara. Passing melebar di sisi kanan tertuju pada full back kanan. Masih Indra Abri, satu pemain coba dilewati kembali dalam penguasaan dari Naga Darat Zara. Memainkan bola hampir saja tadi. Kali ini mampu direbut Syukur Kasim. Passingnya terlampau melambat. Sapuan halauan kurang sempurna. Disundul dengan baik kembali oleh Trisno. Center back dari Naga Darat ini Zara. Passing melebar lagi tertuju pada rekannya Amakoro. Masih Amakoro jauh melebar ke sisi kanan. Ke tengah ada Indra Abri. Masih Indra mencoba melihat rekannya, passing ke tengah lagi Amakoro. Bergerak cepat Zara, umpan melambung coba diberikan kepada John Ewang di sana Zara. Masih ke area kotak penalti, tidak ada pelanggaran. Mampu disundul dengan baik Zara, kembali laga darat. Kali ini melalui kaki Sirman. Situ langsung coba dilambung ke jauh. Luar biasa saudara, kerjasama 1-2 cukup apik, cukup manis, cukup heroik. Sangat dinamis yang ditunjukkan oleh rekan dari Naga Darat. Umpan matang yang diberikan oleh Fanteko mampu diselesaikan, mampu disempurnakan, mampu dikontrol sehingga dia dapat gol. Gol! Sehingga mampu merubah kedua gol menjadi 1-0 untuk keunggulan Naga. Kembali kita rekan perhatian pada mata kita kelapa pertandingan Sera, skor berubah 0-1 untuk keunggulan Naga Darat atas Persika FC. Serangan gol yang diciptakan oleh John Ewa kali mengantarkan timnya unggul sementara 1-0. Kembali kita akan perhatian pada mata ketua yang lapang pertandingan Sera. Umpan terobos sudah diberikan, terbaca dengan baik, intercept dengan baik oleh Monza. Sulbek terbaca cepat dilakukan ke Sera. Ada Cika di sana, Zundel saja Sera. Kali ini Zaril, masih Zaril mencoba melihat rekannya, passing melebar ke kiri tertuju pada Andika. Sulbek kanan ini naik untuk membantu serangan. Umpan terobos cepat dilakukan tertuju pada rekannya. Umpan lapang di sana, ditempel ke tempat rekannya oleh Bagasidu. Dengan tendang Zara, Baga buang bola saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lepas ke dalam Persika FC. Kembali kita akan perhatian pada Michael Asim Kibu. Kali ini Persika, pertahanan dari Persika. Nah, kali ini Cikar Zara untuk membuat terobos melebar lagi tertuju pada Imran Abu Bakar. Bergerak cepat ke area kotak penalti. Dibuang saja bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lepar ke dalam untuk Persika.
wasit. Ada pergantian pemain. Zara, Dodi lagi dalam posisinya. Halo berjaga ke depan. Sudah ada tendangan. Tertuju lebih tertuju pada lawan. Sendul sadar sikap pemainnya pada masuk di sana. Duel terjadi. Pelanggar dilakukan oleh Indra Abri terhadap Susu. Pemainnya baru masuk di babak pertama di sana. Tendangan bebas untuk Persega. Siapa yang akan menghadapi? Ada Cikal di sana, saudara. Faizal Luzen akan melakukan tendangan bebas ini. Apakah mampu memberikan asis kepada rekan-rekannya untuk melakukan kotak penalti? Coba diberikan kepada Indra. Di sana ada Bagas Sidu. Sundul saja. Indra Abri. Indra Abri untuk melambung. Hasim Kipa pelan saja terjun pada Saril. Ada Imran ke tengah lagi, ada Kipu. Satu pemain berhasil lewati Kipu. Gunawan Abdul di sana. Umpan terlepas melewati lagi. Sayang sekali Zara. Tidak mampu dihasilkan dengan pagi oleh anak-anak dari Persika. Sehingga hanya menghasilkan detik untuk. Kembali kita akan perhatikan pada mata ketengah lepas pertandingan di sana. Tendangan kawang Dodi Melki sudah dilakukan. Tidak mampu dikontrol baik oleh John Gary. Sehingga bola terlalu meninggal kelapa pertandingan lepas ke dalam untuk Persika. Kali ini boleh dihadapi oleh Andika. Yang kali ini berposisi sebagai full back kanan. Menggantikan posisi dari salah satu pemain ini yang keluar menggantikan Cika Zara. Kali ini dalam penguasaan anak-anak dari Naga dari pemain ke bola dari area sendiri. Mampu dicuri ke belakang Zara. Masih Cika di sana. Umpan melebar lagi terjun pada Kipu. Masih umpan terlepas sudah diberikan syukur kasih di sana. Mencah melebar lagi pada John Ewa di sana. Satu luar biasa John mencoba melewati Susu. Kali ini mampu ditersiap dengan baik. Bola keluar meninggal lapangan pertandingan lepas ke dalam kedua. Masih Gunawan Abdullah di sana mencoba melihat rekannya kemana ke arah pasir dituju. Masih Gunawan Abdullah. Satu pemain, dua pemain berhasil dilewati. Naik secara cepat sekali secara. Dan pelanggaran apakah kartu kuning harus dikeluarkan oleh wasit utama yang memimpin jalan pertandingan Willy Lamburi kepada pemain bernomor 24 fullback kiri ini Nunca Zeka. Masih ke tengah tujuh pada Indra Afri. Satu pemain berhasil dilewati. Masih Indra Afri tidak mampu melewati suara. Oh nampaknya ada gerakan tangan. Waktu water break selesai. Pertandingan dilanjutkan. Tendangan gawang bagi untuk Naga Barat. Akan direview oleh Tony Milky. Gol kiper dari Naga Barat Jabrivan. Lebih mengarah perlawan DB Sundul saja di rekannya. Menyambut saja perlawan dengan pertandingan lebar untuk Naga Barat. Kali ini Naga Barat untuk
Indra Abi. Untuk mengambil kepada Tuan lebih kuat tetap dengan kepada penjaga lawan dari Persija. Bulan Mustafa Bugis. Air, bentar. Jauh berapa benar apa? Lawan nama kau bisa kau tulis pesan dari negara. Maaf terkini oleh Gunda Malakula. Empat terbesar sudah berada sudah berada di negara semua masih berada di masih sudah berada di sana. Dale, hampir saja seorang. Hampir saja tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang Gogi untuk naga darat. Terlanggar kenapa Sarah? Ya bagus Firman. Kartu kuning ini sudah kedua kalinya ditegur oleh berarti ini sempat diberi peringatan oleh wasit utama sebelumnya. Dan yang kali kedua harus menerima kartu kuning. Tendangan bebas untuk Persega FC. Tendangan bebas di sana. Apakah yang berlaku
Lapa kuat melebar di sekiri gawangan dari Nagara ketika serangan dari Belgi sehingga yang menghasilkan tendangan gawang untuk Nagara. Kami panggil pengamat sepak bola dari Rotendal, Pengharapan, untuk bisa merapat di tenda panitia. Hampir saja seri. Berpeluang untuk anak-anak dari Persikasi Zara. Minta bantuan teman-teman panitia, tolong melihat bola yang ada di gawang dari belakang gawang dari Naga Darat. Dari gawang belakang gawang dari Naga Darat.
Mohon perhatian dari teman-teman penitia. Bola yang satu di sana mohon diamankan dulu ini. Bola tinggal satu. Posisi angkatan darat satu saja yang berikan instruksi, yang lain silakan untuk bisa mengambil posisi duduk. Memimpin 1-0 atas Persika FC. Ini pelatih coba pelatih itu minta panggil dulu ke sini. Panggil pelatih dulu ke sini. Thank you.
Ya, terima kasih Fidel Pusa Naga Darat 2-0 pas sudah Inat Luma Pista
Bung Sabta. Martina Galang tukan babak keberapa ini sudah memasuk babak kedua. Aduh maafnya kalau orang tua ya. Membalas ketertinggalan di babak yang pertama. Berbahaya di sana. Oh, hampir saja mencari sebuah peluang yang cukup berarti tadi untuk Perseka FC. Tendangan gawang untuk Naga Darat. Ancang-ancang sudah dilakukan jauh ke depan. Mampu diantisipasi oleh pemain. Aja keluar. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Perseka FC. Nomor punggung 23 sudah lakukan. Kali ini nomor punggung 10 tidak mau mengambil resiko. Dibuang saja lagi-lagi lemparan ke dalam. Akan kepada umpan lambung besar berbahaya. Sudah siap. Masih dapat diantisipasi oleh pertahanan belakang Naga Darat. Masih aman kali ini gawangnya dari Naga Darat. Terjadi perebutan bola di sana. Dimenangkan oleh pemain dari Naga Darat FC. Kali ini Naga Darat masih menguasai penuh. Cari kawan di sana, nampaknya tadi mencoba memberi passing namun membentur wasit utama sehingga kali ini dalam penguasaan nomor punggung 2 Naga Darat FC. Kepada nomor punggung 7 baik sekali. 1-2 permainan. Kali ini Perseka lagi-lagi sebuah passing yang cukup tidak akurat tadi sehingga mampu dipatahkan oleh pemain bertahan dari Perseka FC. Kali ini serangan bertubi-tubi datang, masih bisa diamankan oleh pertahanan belakang. Lagi-lagi gagal mencoba membangun serangan Perseka. Oh, pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Sehingga wasit utama menghadiahi kartu kuning untuk pemain Naga Darat. Ada Inan Naga Darat. Untuk pelanggaran yang cukup keras sehingga harus digantar dengan kartu kuning.